Ketua Bayangkari Cabang Paskegana Nyonya Dini Reza Arif Dewanto meraih juara satu pada perlombaan lari Srikandi Brimopran kategori 5 km yang digelar pada Minggu 14 September 2024 di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Adapun juara satu kategori 10 km dimenangkan oleh Banit 4 Subden 2 dan B Satuan Teror Paskegana Korps Brimopolri Bribda Fauziah Putri Denastria dengan finish di menit ke-47. Dan hadiah untuk pemenang kategori 10 km diberikan langsung oleh Danpaskegana Korps Brimopolri Brigjen Pol Reza Arif Dewanto berupa pemberian medali, piala hingga uang pembinaan. Sedangkan pemenang pada kategori 5 km diberikan oleh Wakil Ketua Pengurus Gabungan 6 Bayangkari Korps Brimopolri Nyonya Yuli Ramdhani Hidayat. Pada kategori ini diikuti sebanyak 112 pengurus dan anggota Bayangkari Korps Brimopolri. Para pemenang tersebut mengaku bangga dan mengatakan bahwa kegiatan ini bisa menjadi ajang silaturahmi dan menjalin kedekatan dan sinergi antara personel Polwan dan Bayangkari. Sebetulnya persiapan nggak ada karena saya senang lari. Jadi ini sebenarnya partisipasi aja meramaikan HUT Polwan dan menyemangati Bayangkari saya biar semangat mau ikut lari, terus berlatih terus biar olahraga sehat. Saya selalu bangga Polwan yang punya prestasi, yang selalu mempertahankan kemampuan, meningkatkan kemampuan diri dan mudah-mudahan ke depan Polwan bisa terus berkontribusi buat Polri dan masyarakat. Pastinya senang karena latihan saya selama ini dapat ada hasilnya gitu. Hari ini acaranya sangat seru, menantang menurut saya karena ini pertama kalinya Polwan Korbima mengadakan event ini. Semoga Polwan Republik Indonesia kedepannya semakin maju, semakin berguna bagi bangsa dan negara, tunjukkan selalu bahwa Polwan itu bisa. Perlombaan lari Srikandi Brimopran ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Polwan ke-76 yang diikuti oleh 212 peserta yang diantaranya dari personel Polwan jajaran Korps Brimopolri dan Bayangkari. Dari Depok, Jawa Barat, Icatanasya Rizky Firmansyah, Polri TV.